Hai semuanya, hari ini kita akan buat kaldu ayam. Kita akan praktekkan di sini hari ini. Bahannya itu sudah kita sediakan di sini ya. Langkah perawal kita akan lakukan yaitu kita akan panaskan dulu air menggunakan satu stock pot. Ini kalau air itu 1 liter ya, kita gunakan. Kita panaskan dulu sampai air ini benar-benar mendidih nanti. Panaskan dengan api besar ya, kalau sudah mendidih baru kita akan masukkan nanti tulang ayamnya sama merkuah. Ini menyemai merkuah semuanya. Kita tunggu airnya mendidih, kita akan potong dulu yaitu kiretnya. Kita potong, semangat aja. Mungkin 4 slice saja cukup ya. Leg juga kita potong sembarang legnya. Mungkin cuma kita pakai 2 ruas saja. Onion kita perlu isinya ya, kita hilangkan. Kita pakai setengahnya aja. Oke, cukup. Dan kita juga punya seledri di sini, kita cuma gunakan batangnya saja. Oke, kita gunakan batang aja ya, ini batangnya. Terus tulang ayam ini kita akan rebus dulu menggunakan air pisah di airnya, ini airnya ya. Ini untuk kaldunya. Nah, ini untuk kita rebus tulang ayamnya supaya kotoran dari ayam itu keluar dulu, baru kita akan masukkan ke dalam kaldu yang asli. Airnya sudah mendidih. Pertama kita akan masukkan dulu tulang ayamnya ini ke dalam air yang kita sediakan untuk menghilangkan kotorannya. Kita ambil, kita rebus dia sebentar ya, ini biar dia kotorannya keluar aja. Kita gunakan ini aja. Terus ini air satu kalinya kita akan masukkan air kuahnya ya, ada onionnya masuk, keret masuk, lid dan juga daun mata seledri ya. Oke, kita nunggu di sini ayam ini dia agak putih sedikit, lalu kita akan masukkan ke dalam kaldu yang asli ya. Oke, ini lihat ya, sudah tulangnya agak putih ya, dan kotorannya keluar, kotorannya. Lalu kita masukkan ke dalam kaldunya. Oke, ini kaldunya sudah kita masukkan semuanya. Kita akan simmer ya, itu kita gunakan api kecil supaya nanti airnya tidak berkurang banyak adiknya. Kita gunakan api kecil sampai dia tulang itu benar-benar dia masuk ke dalam kaldunya. Kita tunggu mungkin selama 10 jaman ya, sampai 10 menit ya, sebelum kita menggunakan oleh stok untuk masuk. Ini sudah ya, kaldunya sudah mendidih sampai dia warnanya bening. Sekarang kita akan saring kaldunya, akan namanya strainer. Ya, kaldunya bersih bening ya. Ini kini kita buang aja nanti. Ya, nah dia kaldu ayam siap digunakan untuk pembuatan sup ataupun untuk bahan lainnya. Terima kasih untuk sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe videonya untuk video yang berikutnya. Okay.